Hai Juventini, ketemu lagi di sama Juve ID channel yang membahas seputar sepak bola Juventus setiap harinya. Cristiano Ronaldo memperlihatkan kebolehannya saat tampil tak lama ke Amal di Stadion Allianz Turin. Pihak Juventus itu bermain di laga awal bersama para legenda sirkuit bunda seperti Francesco Totti, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, dan Gianluigi Buffon. Setelah itu, terdapat pula atlet balap jet darat, Charles Leclerc dan Sebastian Vettel. Laga bertajuk Partita del Cuore ini digelar sebagai bentuk dukungan untuk Yayasan Piedmontese dan Yayasan Teleton. Meski yang bertajuk laga amal, Ronaldo tetap berhasil tampil di pertandingan tersebut. Beberapa kali, pemain berusia 34 tahun itu melakukan trik untuk mengecoh pemain lawan. CR7 julukan Ronaldo juga mencetak gol di gawang Buffon dalam laga ini. Dalam sebuah momen, Ronaldo berusaha mengecoh kiper Juventus tersebut. Lihat nih. Terlihat Ronaldo mengirim bola sendirian ke gawang Buffon. Terlihat pula Ronaldo melakukan skill dribbling andalannya, step over. Namun sayang sekali kecepatannya dapat ditepis oleh Buffon. Bola malah masuk ke celah kaki Ronaldo. Ya, sayang banget ya, harusnya bisa tuh lewatin Buffon. Segitu ya guys info dari Juve ID. Nantikan info-info menarik lainnya dari Juventus hanya di Juve ID. See you!